Halo Kamas Bayu, dulur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Seperti biasa kita di Nginep Teris. Kalau biasanya kita di Jogja, kali ini untuk pertama kalinya kita akan nge-review salah satu hotel yang covered banget di kawasan strategis di Semarang, yaitu ada di kawasan Simpang Lima. Meskipun dari Simpang Lima sih ada jarak sekitar 5 menitan ya menuju ke hotelnya, tapi ini bisa dibilang salah satu hotel yang aku rekomendasikan untuk Kang Mas Bayu dulur semuanya. Kalau misalkan main-main ke Semarang, karena ini hotel bisa dibilang strategis meskipun nggak berlokasi di pinggir jalan utama masuk ke jalan kecil begitu atau gang kecil, tapi ini hotel deket banget sama tempat makan strategis mulai dari Soto Bokoran 1949 yang legend banget, deket juga sama Lumpia Gang Lombok sama Tahu Gimbal Pak Man yang ini ada di depan hotel ternyata. Yes, kita lagi ada di Quest Hotel Simpang Lima Semarang. Ini untuk lokasinya ada di sini. Aku nggak begitu apal jalannya apa, kalau nggak salah di Jalan Pelampisan nomor berapa gitu. Selanjutnya kita langsung masuk ya ke area hotelnya. Ini bisa dibilang untuk parkir basement lumayan luas. Ini untuk parkir motor dan juga parkir mobil ini terpisah. Tapi misalkan parkirnya penuh, ini masih bisa parkir di area depan hotel meskipun nggak dapat kanopi ya untuk mobil atau motornya. Tapi kalau untuk motor sih kayaknya cukup lah untuk parkir motor ketika Kang Mas Bayu seluruh semuanya ke Semarang ini naik motor. Dari lobi ya, sebelum kita masuk ke lobi kita dipastikan akan dicek suhu tubuh oleh petugas dan diharuskan untuk mencuci tangan. Ada tempat cuci tangan portable di depan lobi yang diharuskan kita akses dulu untuk sebelum kita masuk ke area lobinya. Untuk area lobi bisa dibilang ini luas banget, karena untuk area lobby bisa jadi satu dengan lounge, ada juga restoran juga, dan ini untuk kursi dan juga sofa untuk para tamu nunggu ketika kita mau check-in. Daripada ngantri bisa duduk dulu, ini tempatnya comfy dan juga dingin karena ada AC-nya. Kemudian untuk prosedur check-in kita nggak perlu pakai KTP atau kartu vaksin, tapi kita diharuskan untuk check-in online. Ada barcode yang harus kita scan dan kita isi identitas alias self check-in. Setelah itu reception akan memberi kita kunci ya. Meskipun dikasih reception satu, ternyata di kamar udah disediakan juga kunci yang ditaruh di electricity. Jadi kunci yang dikasih sama reception ini pure hanya untuk ngebuka pintu aja kalau kita dari luar. Lumayan membantu sih untuk yang kebiasaannya kalau ke hotel minta kunci pasti double. Nggak perlu minta kunci double kalau kamu nginap di Quest Hotel Simpang Lima. Nah, yang unik nih dari Quest Hotel Simpang Lima adalah karena satu manajemen dengan archipelago internasional, jadi tidak provide air minum kemasan di dalam kamar. Tapi pihak hotel sudah menyediakan teko untuk kita isi dengan air sendiri, mau yang langsung panas atau yang dingin atau yang standar. Ini ada di setiap lorong kamar, kita tinggal cari aja. Nah, kebetulan aku nginep di kamar 323, ini ada dua dispenser untuk kita bisa refill sendiri air minum sepuasnya. Oke, waktunya kita room tour. Kali ini aku nginep di kamar 323, ada di lantai 3 untuk Quest Hotel Semarang. Ada dua kartu, yang pertama udah ada di dalam kamar ya, begitu kita masuk langsung ada storage untuk menaruh koper, tas, dan juga barang bawaan kita. Di bawahnya nih ada safe deposit box yang berfungsi banget, dikasih sama hotel nih dua slippers, kemudian keranjang untuk naruh laundry atau tempat baju kotor, dan juga lemari ini lumayan semi tertutup, disertai dengan dua hanger kalau misalkan kita bawa baju yang mau digantung di lemari. Lanjut, cewek-cewek bakalan suka karena seperti biasa ada kaca gede, ini buat ngaca lumayan gede nih dari atas sampai kaki, head to toe bakalan berhasil. Kemudian dilengkapi juga sama ini nih yang paling aku suka, kamar superior yang aku tempati ini punya kasur queen bed, ukurannya sih kayaknya 160 ya. Ini kebetulan waktu aku nginep di sini Semarang tuh lagi hujan ya, habis maghrib sampai pagi, jadi ini kasur comfort banget. Ada telepon di kamar, meskipun kalau ketika kita nelpon ke reception yang angkat lama ya, karena reception cuma satu, tapi it's okay. Kamarnya udah comfy, dilengkapi juga sama kursi. kalau kita mau ngelihat jalanan begitu ya. Dan juga masih ada meja di kanan kiri serta lampu baca juga di sebelah kanan kiri dari kasur. Lantainya sih lantai kayu ya, jadi lumayan ada bubunyian kalau misalkan kita jalan di dalam kamar. Tapi overall untuk kamar sih well done. Di kamar juga dilengkapi dengan chiller. Ini kecil sih untuk ukuran chillernya, tapi bisa lah kalau misalkan ngebawa bir, kopi, pengen banget ditaruh di chiller bisa banget. Dilengkapi juga sama teh dan juga kopi, ini complimentary dari hotelnya. Wow, kamarnya lumayan comfort, nggak gitu luas tapi enak. Ada kaca gede juga di depan dan juga televisi yang ini juga lumayan komplit untuk tayangannya. Next, setiap kamar ini ternyata udah dilengkapi dengan balkonnya. Dan kebetulan untuk kamar 323 ini aku rekomendasikan karena balkonnya menghadap ke arah kolam renang. Dan juga, ini apa nih bilang, ini biasanya tempat buat venue kalau misalkan ada wedding ya. Ini biasanya lokasinya di sini. Ini jam 2 siang suasananya kayak gini, jadi masih sepi banget. Yang check-in belum banyak, jadi kebiasaan ya. Enak lah kalau misalkan mau berenang siang-siang, sekalian jaga social distancing. Untuk view dari balkon begini, lumayan lah bisa ngelihat udara kota Semarang, ngelihat langit kota Semarang yang juga keren. Ini untuk kawasan kolam renangnya, bisa dibilang kolam renangnya sih nggak begitu besar ya. Pengalaman jam 3 sore, renang 5 orang aja udah berasa penuh banget, jadi diwajibkan untuk antri dan juga gantian ya. Apalagi mengingat lagi dalam masa pandemi, tetap social distancing harus kita galakan. Ini kalau mau layah-layah gitu, kalau kamu nggak renang atau ngantri mau berenang, bisa duduk-duduk di sini sambil ngeliat nih mendung sih langit kota Semarang waktu aku nginep di hotel Quest Hotel Semarang. Ini nih biasanya spot yang sering dipakai untuk orang-orang ya, karena ini keren banget fotonya, instagramable banget kan, Mas Mbak Yu Tulur semuanya. Nggak kerasa udah sore nih Kak Mas Mbak Yu Tulur semuanya, waktunya kita mandi yuk. Ini untuk kamarku sendiri unik ya, untuk kamar mandinya bisa dilihat dari atas ranjang. Jadi lumayan romantis gitu ya, mandi bisa ngeliat gitu pasangan yang lagi mandi ya kan. Yuk kita langsung cek seperti apa di dalam kamar mandinya. Ini bisa dibilang standar sih, layaknya kamar mandi yang ada di hotel. Begitu buka pintu kita langsung ketemu sama wastafel untuk cuci tangan, cuci muka, beberes gitu ya, beberes area badan. Ngaca gitu, kacanya gede banget. Dilengkapi juga sama tisu yang ini selalu diganti sama petugasnya. Ada keran untuk air panas dan dingin. Dilengkapi juga sama ini nih, amenities sikat gigi dan juga pasta gigi yang juga bisa dibawa kemana-mana kalau misalkan udah bawa pasta gigi sendiri ya. Lanjut, di kamar mandi juga ada hair dryer kalau misalkan habis keramas biar langsung kering. Dilengkapi juga sama dua handuk yang ini wangi, bersih, dan kayaknya masih baru cenderung handuknya. Dan juga ini tempat bebuangan standar lah, kloset, kemudian ada tisu ya, ada kalau mau kelar bebuangannya. Ini semuanya kayak gini nih untuk kondisi kamar mandi yang ada di kamar superior untuk Quest Hotel Semarang. Ada keset juga biar nggak becek-becekan dimarahin pasangan ya. Dilanjut sama ini nih kawasan kalau kita mau mandi, lumayan bersih. Meskipun tegelnya tegel lama ya, dan ini showernya juga bisa dibilang jempolan, nggak perlu nunggu waktu lama untuk bisa pakai air panas. Begitu udah dibuka kerannya, airnya langsung keluar dan ini seger banget. Airnya juga nggak cenderung asin karena ini kawasan Simpang Lima, rata-rata hotelnya di kawasan sini tuh suka asin gitu airnya. Dilengkapi sama sabun batang, kemudian bed shower dan juga shampoo yang ini juga bisa dibawa kemana-mana. Mantap deh, mandi di Quest Hotel Semarang. Hotelnya fancy kan, lumayan fancy untuk kelas hotel bintang 3 di Semarang. Hotel bintang 3 ini aku pesan dengan sarapan, ini cuma di harga segini 150 ribuan. Ini nginep di hotel dekat Simpang Lima, ada sarapannya, ada balkon view kolam renang. Jadi semoga Mas Mbak Yu Tulur semuanya Kalau misalkan mau nginep ya ke Quest Hotel Simpang Lima by Aston, ini bisa dapat harga kayak aku atau bahkan lebih murah. One eternity later. Selamat pagi, udah jam 7 pagi waktu Semarang. Hari ini Semarang dari pagi, bahkan dari malam ya, dari jam 8 malam tuh udah hujan deras. Rencana mau lari pagi di Semarang, karena Quest Hotel Semarang ini dekat banget sama Simpang Lima. Rencana sih mau lari pagi ke Simpang Lima, tapi karena hujan dari pagi, sekarang aja masih belum berhenti. Jadi yaudahlah ya, kita mending sarapan aja jam 7 pagi, karena beruntung banget. Harga 150.000 nginep di Hotel Quest Semarang ini dapat sarapan. Kayak apa ya sarapannya di Quest Hotel Semarang? Yuk ikuti aku sekarang. Pakai dulu maskernya ya, karena peraturan di hotel masih sama di mana-mana. Semuanya harus pakai masker ketika keluar area kamar. Yuk. Untuk sarapannya Kang Mas Bayu telur semuanya ada di lantai 1, jadi satu dengan lobby dan juga lounge. Ini begitu keluar lift, jalan ke sebelah kiri. Untuk restonya sendiri ada outdoor dan indoor, lumayan luas sih kalau kita mau sarapan di sini. Untuk sarapan paginya bisa dibilang ini lumayan komplit ya untuk kelas hotel bintang 3. Dimulai kita nyebutin nomor kamar dulu ketika kita masuk ke area restoran, kemudian baru kita dipersilakan untuk dicek suhu dan juga memakai hand sanitizer. Di area restoran juga udah disediakan sapu tangan dari plastik ya untuk kita kalau mau ngambil self service di beberapa stall seperti teh dan kopi ini kita self service, kemudian toast ini juga kita self service, kemudian stall buah dan dessert di situ ada puding, ada roti, kue kering itu kita pakai stall. Dan waktu aku datang itu ada pilihan bubur ayam juga, ini semuanya enak. Kemudian untuk stall makanan berat ini ada omelet, kemudian ada pasta, kemudian nggak tahu tuh ada, aku rekomendasiin kalau kamu ambil pasta ambil aja tomat yang dikasih keju mozzarella di atasnya tuh enak banget. Kemudian ada opor ayam, ada tumis baby buncis, ada nasi goreng, nasi putih dan juga ada aneka fritters. Waktu itu aku datang aku dapat tempe fritters, ada bala-bala dan juga ada tahu fritters itu tadi itu. Semuanya overall untuk makanannya sih enak, kualitasnya mantap untuk sekelas hotel bintang 3 dan pastinya penerapan prokesnya juga kita nggak worry untuk selama makan di restoran. Meskipun waktu aku datang sih banyak banget ya karena kebetulan hari Sabtu itu rame semuanya pada sarapan, dan tapi tetap penerapan prokes yang oke, jadi kita nggak worry kalau mau makan dari sarapan di Quest Hotel Simpang Lima by Aston. Oke, Kang Mas Bayu itu dia cerita perjalananku staycation di Quest Hotel Simpang Lima by Aston ya. Silakan kalau misalkan Kang Mas Bayu seluruh semuanya pengen banget ke Semarang, jangan lupa untuk mampir dan juga staycation juga di Quest Hotel Simpang Lima. Kalau gitu segini dulu ya vlog aku untuk kali ini, sampai ketemu di Nginep Teris berikutnya.